Dia punya rasa gas, ya Allah. Sedap banget. Hai, assalamualaikum. Bertemu kita kembali ke channel saya, Amir Jamil. Okey, terima kasih kerana singgah ke channel saya ya. Okey, yang baru singgah tu tolong subscribe, like, komen and tekan button lonceng and all ya. Dan yang belum lagi subscribe tu tolonglah subscribe dah guys ya. Kena subscribe tu adalah percuma saja. Okey guys, yang di depan saya ni adalah cendawan goreng cheese ya. Cendawan goreng cheese by Roni Moroni. Yang inilah dia punya Facebook. Kalau korang kenal, saya pasti korang ramai yang kenal lah. Dan isteri dia, Zah-Zah. Ni dia punya Facebook. Okey, sebelum tu, sebelum saya nak makan cendawan goreng cheese ni, lupa pula. Sebelum ni, sebelum tu saya nak cakap dulu, saya nak, yang ni adalah susu dan kurma brand daripada Pokka. Brand daripada Pokka ya. Yang ni saya nak review lagi sebentar lagi lah selepas saya makan cendawan goreng cheese ni. Dan yang ni siapa tidak kenal kurma farm fresh. Siapa yang tidak kenal saya tak tahu lagi lah. Semua orang kenal lah. Dan okey, tanpa buang masa, sebelum saya makan saya nak minum air dulu lah. Saya nak minum air putih saja. Bismillah. Tanpa buang masa saya nak makan. Sebelum tu kita buka dulu. Depan saya ni ada 3 set ah. Dan satu set ni nampak? Ni satu set ah. Ni satu set. Satu set ni berharga RM5 sahaja guys. Harga RM5 saya ya. Dan saya beli 3 set lah. Untuk saya makan seorang. Okey. Kita buka ya. Okey. Seperti ini dia. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Kan? Nampak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys. Bismillah. Satu saya nak cakap, dia punya cendawan goreng cheese ni ya. Dia punya cendawan tu memang rasa cendawan lah, memanglah cendawan kan. Takkan sotong. Ya. Dia punya cheese memang banyak lah. Dia punya cheese memang banyak juga. Lepas tu dia punya tepung pun, dia punya rasa pun tak juga sedang lah, ada dengan dia punya rasa, dia punya rempah, ada rempah tersendiri lah. Kita pun tak tahu apa, tapi memang sedap lah, memang apa orang cakap, padu lah dia punya rasa. Bismillah. Mana saya punya kain ni, lupa pula saya nak kain saya lah. Ambil kain set ya. Tadi balik kerja terus makan tu saya lupa. Terpaksa saya suruh isteri saya ambil. Bismillah.
memang sedap Agus ah. Dia rasa lemak-lemak tu rasa. Korang boleh try. Tak nak jahit datang. Bismillah. Terbaik. Ni kalau saya makan ni gas lah, memang satu set ni memang tak cukup lah. Ha. Sebab dia punya sedap lain macam. Bismillah. Saya rasa dekat Limbang ni macam belum ada lagi orang jual lah. Memang si Roni ni saja yang jual lah. Menarik. Punya rasa gas, ya Allah, sedap banget. Bismillah. Lupa nak cakap, dia punya tepung ni pun crispy juga. Ada. Ada bunyi kan? Bismillah. Mantap. Nasib saya beli 3 set. Mula-mula nak beli 2. Lepas tu beli 3. Kalau saya beli 2 set tadi memang, aduh, memang tak cukup lah rasanya. Bismillah. Kenapa lah sedap sangat ya? Bayangkanlah cendawan goreng ni ya. Lepas tu dicampur dengan sos cheese ni. Bayangkanlah dah lah sos cheese ni lemak-lemak daripada rasa. Memang sedap lah. Susah nak diungkapkan kata-kata. Hehehe.
Rune, Rune, kenapa lah kau buat sedap sangat Rune? Hah? Kenapa lah kau buat nyaman mana Rune? Nyaman banar, nyaman ni bang. Dah habis lah. Dah habis lah. Aduh, macam tak cukup lah. Macam tak cukup, guys. Rupanya dah tiga dah saya makan, guys. Aduh, menyesal saya beli tiga. Patut empat tadi saya beli. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya minum air dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys. Saya pun dah makan tadi. Cendawan goreng cheese memang padu gila, guys. Memang sedap. Korang kena try, ya. Harga cuma RM5 saja satu set. Saya makan 3 set pun tak cukup, guys. Tak cukup, betul. Memang tak cukup. Masa ni pun masih lagi lapar. Belum lagi kenyang, lah. Okay, guys. Ni saya nak review air ni. Poka susu dan kurma. Dia ada susu campur kurma lah. Yang ni siapa tak tahu kan? Semua orang tahu lah. Farm Fresh. Okay. Sebelum tu saya nak minum air ni dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia punya rasa dia ada rasa manis-manis. Lepas tu dia macam lebih banyak kurma lah. Tapi macam dia punya lemak-lemak tu macam saya tak berapa dapat rasa lah. Tapi sedap jugalah. Not bad jugalah. Okay. Seterusnya ni, ya. Ini sebenarnya saya nak beli yang besar tapi tak ada. Macam di Limbang ni kebanyakan yang kecil-kecil ni saya yang ada. Tapi tak apa. Ni susu ni memang saya dah selalu sangat minumlah jugalah sebelum ni lah. Okay. Sikit pun jadilah, guys, ha. Daripada tak ada. Okay, bismillah. Ni baru nama dia susu. Ni baru dia punya nama susu kurma yang sebenar. Dia ada rasa lemak-lemak dia. Dan rasa kurma dia memang cukup lah. Mantap. Ha. Memang sedap ni, guys. Ni lagi sedap. Ha, ni lagi sedap, guys. Ha. Tapi korang pun kena try juga ni lah. Sebab saya rasa yang ni dia tak ada lemak dia tak ada. Dia tak ada rasa lemak dia. Dia ada macam rasa kurma. Manis memang ada lah. Tapi dia tak ada rasa lemak-lemak. Macam ni dia ada rasa lemak-lemak dan rasa kurma dia. Bagi saya ni lagi win lah. Bagi saya lah. Tapi korang boleh try lah juga ni, ya. Brand Poka ni, ya. Korang boleh try lah juga. Okay, guys. Thanks for watching. Apa-apa pun. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen dan
tekan button lonceng and all ya. Okey, terima kasih yang sudi menonton lagi ke channel saya. Okey, diharap selepas ni korang akan terhibur lagi dengan video-video saya yang akan datang. Okey guys, semoga korang terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.